Assalamualaikum soulmate, ketemu lagi di Mea. Masalah emang ada. Masih bersama Mimi, Cindy. Assalamualaikum. Juga Mbak Inka. Assalamualaikum. Kali ini, hari ini kita akan berbagi wawasan mengenai umroh ya Mbak Inka ya, boleh ya? Karena lagi banyak nih, lagi banyak yang umroh berangkat. Dan ada titipan. Betul, ya. Baru mau bilang, jangan lupa Kakak Indi, ada titipan dari soulmate kita yang baru pulang umroh. Mbak Inka. Mengenai apa yang dia lihat di sana ya, apa yang dia alami, ada beberapa ya, ada ini dua, ya. ada dua ya. Ada yang dia melihat dia mengalami cuaca yang luar biasa Mbak, badai, deras gitu ya, tapi herannya kok banyak ada aja orang, gitu orang aja ke masjid gitu, tapi kok dia tidak melihat itu ya, pas di sini nih di Indonesia kok mau hujan badai pak ya orang malah diem di rumah gitu, nggak berbondong-bondong untuk datang. Apakah itu karena orang merasa dia sedang beribadah di rumah Tuhan, rumah Allah atau bagaimana? Terus mereka gimana nih, mau jawab satu-satu atau kita sampai dua aja, dua langsung ya. Dan satu lagi apa ya Kakak Indi, yang satu lagi dia itu pulang, adalah dia merasa karena pada saat di situ dia enggak kesempatan mencium hajar aswad, betul. Sama masuk ke sulit roda. Banget, sama betul. Sulit banget untuk dapetin masuk ke roda. Jadi dia merasa apa dosa saya ya? Gitu kan? Apa ya kok sampai enggak bisa, kok susah banget sampai udah maju mundur lagi. Karena saya sombong gitu kan. Karena awalnya waktu mau ke sana tuh pede gitu, masa gitu aja gak bisa gitu kan, ternyata begitu sampai sana beneran gak bisa gitu. Jadi dia malah pulang umroh, jadi pertanyaan tuh Mbak, salah apa ya aku sampai gak dikasih mencium Hajar Aswad dan gak bisa masuk Raudhah gitu Mbak Inka, itu titipan. Dua pertanyaan itu dari yang pulang umroh. Banyak banget nih, ke depan juga masih banyak nih yang mau umroh kan. Pasti, kalian nanti Mbak Inka juga tolong bantu sebenarnya untuk umroh itu apa sih yang kita bisa dapetin dan persiapan apa, terus sebenarnya di ibadah umroh itu apa aja sih yang kita bisa dapetin gitu. Jadi sebenarnya kembali kepada tujuan. Tujuan umrohnya. Bayangkan kita mau pergi satu grup travel gitu kan, kita mau pergi kan ini harus punya tujuan yang sama. Sehingga kalau tujuan kita sama, maka kita akan saling tolong menolong dalam meraih tujuan itu. Kebayang nggak ya kalau misalnya kita dalam satu grup beda tujuan. Nah, umroh itu banyak tujuannya kalau di lapangan kita lihat. Ada yang tujuannya melaksanakan ibadah. Lalu ada juga yang tujuannya dia umroh itu untuk napak tilas Nabi Ibrahim. Lalu ada juga tujuan umroh itu supaya dia melakukan komitmen sama Tuhan. Tentunya tujuan apapun itu sangat mempengaruhi persiapan yang kita lakukan di sini. Persiapan kita berangkat ya. Seandainya kita nih misalnya persiapan kita ingin melaksanakan ibadah sesuai dengan hukum Islam ya, pergi umroh dan haji gitu ya. Nah tentu di sini dia harus ngikutin yang namanya manasik. Dia harus tahu hukum-hukumnya kan. Kalau umroh tuh ada 5 ya kan. Dia pakai ihram, lalu dia tawaf, lalu tahalul, terus dia lempar jumroh, sama dia satu lagi sa'i. Itu dia harus tahu benar 5 ini, karena untuk dia bisa sah sebagai ibadah, dia harus memenuhi 5 persyaratan ini. Dan harus memahami dulu Jadi kalau dia tujuannya untuk sah sebagai ibadah,
ini lima-limanya harus dijalani, dia lakukan dan dia dia lakukan sesuai aturannya. Sesuai aturannya. Mm-hmm. Jadi bisa nggak Mimi merasakan seandainya di sana orang ini dia tujuannya untuk sah sebagai ibadah, orang ini nggak sholat di sana misalnya lima waktu, mm-hmm. sah nggak? Nggak. Mm-hmm. Sah. Sah. Selama lima persyaratan umroh ini dilakukan, sah umrohnya. Sah umroh. Ini tentang sah ya, ya. Tentang bahwa sah umrohnya itu ketika lima syarat lima ini dilakukan. Umroh dilakukan. Iya. Okay. Nah, seandainya di sana dia bergunjing, dia marah, tapi selama melakukan lima persyaratan ini sah. Dia mendapatkan pahala umroh gitu ya, Mbak? Bukan, sah-sah umrohnya. Menjalankan umroh. Okay. Kita nggak bicara pahala ya. Okay. Kita nggak bicara pahala, tapi sah ibadah umroh. Ibadah umrohnya. Okay. Gitu. Jadi persiapannya, ya tergantung tujuan makanya. Kalau tujuannya napak tilas Nabi Ibrahim, ya dia harus, di sini dia harus jalan pagi, stamina, fisik, ya? Karena fisiknya ngikutin dia jalan gitu. Pokoknya ngikutin lah Nabi Ibrahim itu bagaimana perjalanannya dalam melakukan umroh, gitu. Nah, tapi kalau tujuannya ingin kembali dari umroh menjadi orang yang perubahan akhlaknya, menjadi akhlakul karimah, takwa meningkat, tentu persiapannya dari sini beda. Misalnya dia di sana tahu di sana akan ada pembinaan dari Allah, maka di sini dia akan mengupayakan bagaimana dia mempunyai kemampuan sabar dalam menghadapi pembinaan Tuhan di sana, di tanah haram. Ya, lalu dia juga justru dia di sini dia akan melakukan persiapan kemampuan hati untuk menghadapi pembinaan, untuk pembinaan itu, Tuhan. Ya. Jadi dia beda banget persiapannya. Gitu upayanya ya. Upayanya beda banget. Upayanya beda. Nah, bagi orang-orang yang pergi ke sana, tentu kan jadi karena upayanya berbeda, yang diharapkan juga berbeda. Betul. Bagi orang yang tahu dia di sana ingin melakukan perubahan dengan melakukan komitmen pada sama Tuhan, maka yang diharapkan adalah pembinaan. Justru mengharapkan justru pembinaan. Jadi dia, yang namanya itu pembinaan, kan kita menyadari pembinaan tuh nggak ada yang enak. Nggak ada enak, benar. Jadi pembinaan itu adalah semua yang tidak nyaman. Gitu. Namanya dibina ya. Kan pembinaan. Bagi orang yang ingin menjalankan ini sebagai ibadah saja, dia enggak suka pembinaan. Buat dia alhamdulillah semua baik-baik saja. Nah, bagi orang yang butuh pembinaan, butuh dikasih tahu Tuhan bagaimana hidup ini, butuh koreksi dari Tuhan, dia butuh pembinaan. Justru ditunggu gitu, justru dia memang dia mempersiapkan itu. Makanya berbeda. Iya, jadi tujuan enggak dapat haja aswad, enggak dapat roda ya. Itu sebenarnya enggak apa-apa. Pembinaan. Jadi misalnya dia ngerti untuk mendapatkan untuk mencium hajar aswad atau masuk ke roda itu adalah sesuatu yang sunnah. Jadi kalau dia dapat ya alhamdulillah, tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah dia berkomitmen sama Tuhan dan dibina. Wih, gitu. Beda banget. Iya. Makanya orang-orang yang ingin apa namanya harus jadi maksudnya umroh itu sah sebagai ibadah, dia akan tersiksa ketika datang bulan. Banyak yang nangis, aduh tersiksa, kenapa? Soalnya saya nggak bisa tawaf, kan nggak boleh masuk. Kalau haid, padahal ketika kita haid nggak datang ke sana itu adalah ibadah. Tetap ya. Keinginan. Jadi memang berbeda sudut pandangnya karena tergantung tujuan. Gitu. Bayangkan ya kita ke sana. Kita mau melakukan komitmen sama Tuhan, jiwa ini. Tentu itu sesuatu yang sangat spesial. Pasti harus yang dirasakan ada jiwa ini bahagia. Indah karena akan dibina langsung oleh Allah. Dia semangat, senang gitu. Lalu ketika di Allah kan membinanya begitu ya. Cara Tuhan kan kita tahu dalam membina jiwa kita. Misalnya
kehilangan uang. Lalu ada juga tadi teman kita yang pulang dari umroh, dia bilang dia harus membawa teman-teman sekamarnya yang manula semua. Ah, itu kan pembinaan Tuhan. Lalu misalnya apa namanya, dompet hilang, kesasar, itu pembinaan-pembinaan Tuhan. Salah kamar, hotel nggak enak, ngantri panjang, itu semua pembinaan Tuhan. Nah, bagi orang yang ingin melakukan perubahan, tujuannya ingin akhlak, perubahan akhlak, kembali ke kota asal itu, negara asalnya, dia ingin menjadi seperti bayi yang putih bersih, siap untuk melakukan perjuangan yang baru, menjadi manusia sebaik-baik makhluk, itu modal pembinaan itu. Pembinaan itu ya. Nah, itulah jadinya kenapa ada orang di sana, karena bagi dia umroh itu di sana. Iya ya. Begitu. Keberhasilan umroh itu di sana. Jadi buat dia harus nggak boleh lewat, harus sholat. Itulah kenapa stres kalau datang bulan, karena buat dia di sana tuh harus kualitas ibadahnya, sholatnya nggak kalau bisa terus-terusan sholat dari pagi sampai malam, apa namanya. Jadi kalau nggak ada yang dia lakukan, misalnya dia datang bulan, itu buat dia jadi nggak sah banget. Terus kalau misalnya memang misalnya ada ibu-ibu teman sekamarnya sakit, dia kan jadi nggak bisa sholat nemenin ibu-ibu ini. Nah, dia jadi stres, nggak suka, nggak enak. Bayangkan. Nah, itu bagi orang-orang yang ingin tujuannya itu sah sebagai sah umroh, ibadah umroh. Nah, begitu dia pulang ke sini, ya udah lupa lagi orang dia. Buat dia kan ibadahnya tuh di umroh tuh di sana. Nah, tapi bagi orang-orang yang ingin memperbaiki, melakukan perubahan akhlak, ingin menjadi orang sebaik-baik makhluk, justru keberhasilan umroh itu sepulangnya. Sama seperti sholat. Jadi di sana dia dilakukan pembinaan, perenungan apa yang Allah hendak berikan, lalu dia melakukan komitmen, pulang dari sini dia terikat komitmen, dia akan dia tidak akan melakukan pembangkangan lagi karena ada perjanjian dengan Allah. Maka dia pulang ke sini justru lebih hebat kualitas pengabdiannya dibanding waktu di sana. Maka dia waktu saat kembali di sini dia menjadi insan yang lebih indah daripada waktu keberangkatan. Karena perubahan itu ya. Iya, makanya benar-benar tujuan. Iya, ini harus ngerti gitu. Maunya apa? Tujuannya apa? Iya, maunya apa? Gitu. Jadi kalau misalnya orang yang tujuannya bukan pembinaan, kembali menjadi insan yang lebih baik, tentunya buat dia karena di sana umroh itu harusnya di sana ya. Jadi dia tuh harus nyium Hajar Aswad, harus masuk Rauda. Semua tuh harus sampai dia lupa di sana tuh sebenarnya kan Tuhan tuh mau ngapain gitu. Itu ya yang harus dipersiapkan itu ya. Untuk berjalan umroh. Iya. Terus kalau fenomena yang itu Mbak gitu, kok disanya hujan badai, orang tetap ya itu pergi tadi ke masjid, balik lagi ke tujuannya. Ya itu tadi, kesadaran. Buat dia ibadah tuh di sana, umroh tuh di sananya. Jadi begitu pulang dari sini ya nggak ada, buat dia nggak. Itu yang dikatakan kalau haji tuh haji tomat. Haji tomat. Luar biasa ya, berarti antara umroh dan haji pun juga sebenarnya sama. Sama. Ini persiapannya dan tujuan kita berangkat itu apa ya Mbak, itu yang harus kita. Jadi itu akan menjawab pertanyaan yang kedua tadi Cindy. Gimana ya menyiapkan umroh? Mau apa? Kembali kita mau apa di umroh ini? Karena kalau kita ingin hanya ibadah di sana ya cukuplah belajar manasik, tahu persyaratan lima itu ya sudah sah kok. Tapi kalau kita ingin melakukan perubahan pada akhlak menjadi
sebaik-baik makhluk, tentu persiapan itu beda, bukan fisik, tetapi persiapan hati. Nah, di umroh itu kan ada lima. Di sana kita akan berkomitmen sama Tuhan. Jadi ihram. Ihram itu kita akan berkomitmen sama Allah bahwa kita berjanji sama Tuhan, pulang dari sana sampai saya mati, saya akan memperlakukan semua manusia itu sama. Jadi komitmen itu nggak bakalan kita langgar kalau kita secara sadar kita melakukan komitmen sama Tuhan. Lalu ketika tawaf itu juga komitmen sama Allah. Ikhtiar. Bukan. Kalau tawaf itu komitmennya, ya Allah, pulang dari sini sampai aku mati, aku tidak pernah jauh dari Engkau. Aku tidak pernah jauh. Iya. Lalu yang ketiga sa'i. Nah, itu baru lari-lari kecil itu. Maka di situ kita melakukan komitmen sama Allah bahwa ya Allah, mulai hari ini sampai saya mati, tidak akan pernah meninggalkan ikhtiar. Nah, yang keempat, tahalul ya? Lempar jumroh. Nah, lempar jumroh itu adalah komitmen bahwa ya Allah, pulang dari sini sampai saya mati, saya ucapkan no pada hasutan setan. Saya tidak akan lagi terhasut oleh hasutan setan. Lalu yang kelima tahalul, itu juga komitmen. Ya Allah, aku berjanji pulang dari sini sampai aku mati, aku tidak akan pernah berprasangka buruk kepadamu dan kepada manusia-manusia lain. Nah, kalau kita menyadari saat itu kita melakukan komitmen, kita melanggar janji sama teman kita aja nggak enak. Iya, karena udah komit sama tuh. Iya, bagaimana kalau berkomitmen sama Allah? Makanya setiap melakukan kegiatan silima ini, pasti kita bergetar. Karena kesadaran bahwa kita sedang melakukan komitmen. Itulah kenapa saya juga bilang nih, sama aku bilang sama anak-anak aku, mereka mau umroh, no, sampai kamu siap. Karena ini bukan pesiar, ini bukan wisata, ini bukan wisata spiritual. Sorry, aku bilang sama anak-anak, ini adalah ibadah kamu. Kamu akan mengadakan komitmen sama Tuhan. Kamu siap nggak? Kalau kamu belum siap melakukan komitmen sama Tuhan, jangan. Persiapkan. Karena kamu akan diminta pertanggungjawaban. Karena kalau kamu tidak melanggarnya, kamu akan jatuh menjadi munafik. Dan munafik letaknya di kerak neraka. Ini sangat luar biasa. Kepahaman ini, makanya umroh itu nggak main-main. Bukan cuma jalan-jalan loh. Kalau tadi Mbak Inka menyampaikan bahwa umroh itu tergantung dari tujuannya mau apa. Terus itu kan kelihatan banget ya upaya persiapan-persiapan yang kita harus lakukan itu. Terus tadi dengan lima kegiatan Mbak Inka menjelaskan juga bahwa lima kegiatan itu adalah kita berkomitmen terhadap Allah sampai aku mati. Itu kan berarti umroh berarti gak usah berkali-kali ya Mbak? Kan Rasulullah umroh cuma dua kali, haji satu kali. Aku pun begitu, jadi kalau kemarin juga gitu, mah ini kalau ada rezeki mau gak umroh? Mama tafakur dulu aja deh, supaya mama siap lagi melakukan komitmen sama Tuhan. Mana pasti. Iya. Jadi yang aku lakukan apa? Bukan pergi haji atau umroh. Aku menunggu orang pulang umroh. Ketika mereka cerita, aku memperbarui lagi, mengingatkan lagi perjanjian aku sama Tuhan. Karena aku mungkin banyak lupa, karena manusia itu juru lupa. Lupa akan komitmen dengan Tuhan. Jadi aku selalu menunggu orang-orang yang pulang haji atau pulang umroh untuk memperbarui komitmen aku sama Allah. Jadi aku senang banget kalau ada yang pulang tuh, aduh ternyata tuh begini, aduh aku senang banget. Kenapa? Serasa diingatkan Allah gitu. Tapi kalau fine-fine aja, gimana nggak ada ajaran di situ? Alhamdulillah aja. Makanya beda tujuan. Makanya beda langkah-langkahnya. Namanya ibadah emang nggak ada yang main-main sih ya. Adalah. Dan itu ya,
masing-masing iman itu ya, jadi memang jangan sampai selama ini umroh itu seperti wisata, foto-foto, lalu ya, bikin konten. Ini ya tentu saja pulangnya jadi nggak dapat apa-apa gitu kan. Ya, pada oh dipertanggungjawabkan. Tapi sekali lagi, kalaupun mau tujuannya hanya sah ibadah umroh, nggak apa-apa. Ya, nggak salah ya. Nggak ada yang salah. Rugi aja. Rugi, gitu. Bener. Nggak ada yang salah. Iya. Rugi. Rugi, gitu. Ya, kalau mengingat lagi aku siapa? Bener. Iya. Pasti kita maunya dengan tujuan yang ketiga dan persiapannya sesuai dengan tujuan itu. Iya. Mengingat lagi salah satu episode Mea, perjalanan lima Allah. Makanya aku tuh kalau berbagi tentang umroh dan haji, aku tuh suka ini, aduh gimana nyampeinnya, kali pihak travel gini gimana sih gitu. Karena kan aku pasti bilang umroh itu cukup dua kali, kayak Nabi, haji cukup sekali. Kalau kita sampai berkali-kali, pertanda kita hair. Belum paham nggak lulus, dengan lulus-lulus dengan apalagi tujuan dari ibadah itu. Iya, ada lagi orang umroh tujuannya untuk menggugurkan dosa, mencuci dosa. Okay. Nah, jadi kebayang juga langkah-langkah apa yang dia lakukan. Yang pasti sih dia tiap tahun jadi umroh. Karena habis pengen cuci terus ya. Jadi dia melakukan pengguguran dosa, umroh pulang ke sini bikin dosa lagi. Ya. Ntar kan gampang ya cuci dosa lagi. Wah, bisa ini ya, kan, ada yang kayak begitu ya, persepsi ya. Iya, sebenarnya kan nggak sesuai dengan tujuan Islam mengajarkan ajaran tentang umroh. Karena ajaran umroh itu sebenarnya kembali dengan komitmen dengan Tuhan itu kembali bagaikan bayi yang baru lahir yang putih bersih kosong, karena selama ini kita sudah berperilaku bagaikan binatang, terkontaminasi dengan sifat-sifat kebinatangan. Betul, ya, betul. Sombong seperti burung merak, rakus seperti babi, galak seperti serigala, gitu. Apa namanya itu? Gitu, zolim, makan tukang kawin sana sini seperti ayam. Begitulah kita. Ih, ngeri banget ya kalau aduh, benar-benar harus persepsi dan tujuan itu enggak boleh salah ya, Mbak ya. Menyadari dulu aku siapa itu, jadi dari tujuannya itu, jelas ya. Gampang, jadi tahu tujuan kita melakukan umroh atau adalah haji. Adalah untuk memperbaiki diri. Bukan. Evaluasi diri ya. Dan berkomitmen itu. Berkomitmen sama Allah itu. Makanya harusnya kembali dari sana, kita menjadi kita yang lebih indah. Ya. Kalau begitu aku memang belum siap suruh umroh sekarang. Allah masih harus mempersiapkan diri, memantaskan dulu nanti diri, entah. Memantaskan diri, cara kalbu ya Kakak India. Ininya ya ampun, ternyata itu bantuan juga ya dari Allah. Kita belum diberi kesempatan untuk bisa berangkat. Kita karena memang harus persiapan dulu, memantaskan diri. Karena kalau kita udah pantas juga pasti nanti Allah kasih aja ya. Kalau kita kita nggak tahu, mantasin aja gitu. Kita mungkin berupaya seperti itu. Aduh. Ya, soulmate, semoga wawasan mengenai ibadah umroh ini yang di-sharing oleh Mea dapat mempermudah persiapan-persiapan soulmate yang ingin melakukan perjalanan ibadah umroh. Ya, gitu ya Kak Indi. Sedikit satu. Iya, boleh. Selama ini orang takut untuk pergi umroh karena katanya nanti takut di sana ada pembalasan. Pembalasan karena perilaku di sini. Ya. Sadari justru itu yang kita nantikan karena itulah pembinaan dari Tuhan. Insyaallah luar biasa ya. Yang kita butuhkan pembinaan. Pembinaan untuk kembali pulang ke negara asal kita masing-masing untuk dengan menjadi kondisi akhlak yang lebih indah dan berkomitmen sama Allah. Ya, itu yang penting ya. Sampai mati. Jadi nggak usah berkali-kali ternyata. Baiklah soulmate, jangan lupa saksikan Mea di YouTube channel kita. Kita juga ada akun sosial media di Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify. Hampir lupa Spotify juga. Wow, gampang banget kalau ada Spotify itu. Kalian bisa langsung dengerin sambil melakukan kegiatan macam-macam yang kalian lakukan. Nganterin anak sekolah. Betul. Masak.
Hari pagi, jogging, jalan pagi. Iya. Tetap Mia bisa diikutin terus. Iya, betul. Baiklah, Soulmate. Mia pamit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nonton episodenya Masalah Emang Ada? Jangan lupa ya Soulmate untuk di like, subscribe, share, dan komen di bawah ini.